Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya berkunjung salah satu teman saya yang menjalani yaitu tambak udang, yaitu namanya tambak udang Panome. Jadi tambak udang Panome ini gejalanya udangnya sudah mulai berbintik dan kemerahan sehingga menjadi penyakit. Ya, saya lihat udangnya ini pengaruhnya masalah non patokin. Ya. Sama-sama kita melihat udangnya. Yuk, sama-sama. Apa pun penyakit, gejalanya yang untuk kita mengobati pencegahan virus tersebut. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah salah satu udang Panome yang gejalanya sudah mengenai virus ya, virus. Ini sudah jadi kemerahan, ya. Ini menjadi kemerahan, kakinya ada kemerahan, kakinya semuanya. Ini badannya sudah mulai binti-binti hitam. Ya, ini masih lumayan bagus, kurang kemerahan. Ini dah besar kemerahan. Perahu ini masih berumur 40 hari. Nah, jadi kali ini saya memperbaiki hama-hama virus-virus yang ada pada tambak udang ini dan udang si ini dengan menggunakan kita pupuk nasa, ya. Pupuk nasa probiotik, ya. Nah, ini gejalanya tambak udangnya. Sekian saja. Mudah-mudahan ke depan ini bagi para yang ada tambak ikan ataupun tambak udang harus benar-benar menjaga tambaknya probiotiknya sehingga tidak menjalani virus-virus penyakit pada udang tersebut. Sekian, terima kasih. Saya dari Biotani Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak, mau titipkan. Gemirahnya, Pak.